Daitku Ervilio. Daitku Rohana. Umur 64. Tanaa wasa ponosakan ayon kong belang bo ratatotok bo pusumain. Kabupaten Minahasa Tenggara. Buta ponosakan kusundoanku. Buta ponosakan yang aku cintai, dia pelindunganku sampai aku oi musola saumur mea kunggowa. Kalau khusus di Belang sini ya sekitar 8 orang. Bisa, Pak. Kembali main kompor. Merasa sangat sedih ya, karena itu kan bahasa kita kan orang Ponosakan, lantas bahasa Ponosakan sudah punah. Ya, memang merasa sedih sekali. Buta Ponosakan yang aku cintai, dia kuliunganku sampai aku oi nusola samurnya kunggowa. Umur 50-an ke bawah sudah enggak tahu. Jadi kalau 60-an ke atas masih tahu. Jadi ada itu ibu yang sudah 70-an, ya itu masih tahu bahasa. Masih lancar bicara. Mengan batata irubus, kaan takinda budabu, adodoy mopopohi totu. Mungkin kita akan buat semacam kaderisasi melalui lingkungan kita dulu yang 8 orang ini. Kau ada cucu atau orang coba ajarkan pada mereka. Lewat program muatan lokal. Karena program muatan lokal dia diajarkan secara formal di sekolah-sekolah, cara berjenjang SD dan SMP. Bahkan TK sekarang. ATK sudah masuk lagi TK. Satu, suatu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima, enam, enam, tujuh, pitu, lapan, walu, sembilan, sia, sepuluh, mapuluh. Sebelum mulai ke tahap cetak, tetapi waktu itu belum kecetak. Uniknya satu kabupaten. Kami berharap dengan adanya kami melakukan kegiatan penyusunan kamus, ya lambat laun, mungkin ke depan kamus bahasa itu dapat digunakan sebagai muatan lokal yang dapat dipelajari oleh anak didik di satuan pelajaran di wilayah bahasa Ponosakan. Kamus itu bisa lengkap. Ada Pak Yung sana datang, mulai kemarin. Ayon Pak Kanon. Ada tuntun kuasa.